jurus ya, 4 jurus yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan sebuah promosi hipnoselling online, yaitu magnetiknya dulu, magnetik poinnya apa ya, kalimat-kalimat yang menariknya apa, kemudian sebarkan optimisme bahwa dari masalah-masalah yang tadi kita sudah sampaikan insya Allah bisa teratasi ya, jadi kita sebagai seorang solution giver. Kemudian G-nya itu tadi bikin greget iklan kita supaya mereka buru-buru untuk closing ya. Terus E, eksekusi, gimana caranya kita mengeksekusi mereka supaya mereka segera memesan, segera membeli jasa atau produk. Oke, terus sekian.